Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Kawan-kawan sehat, kami juga sehat. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membuat lampu emergensi dengan sistem joltip atau mini inverter. Jadi dengan sistem joltif ini, kita bisa menghidupkan lampu AC 220 volt hanya dengan baterai DC 3,7 volt. Dan rangkaian joltif ini bisa kawan-kawan dapatkan di toko-toko online atau tidak bisa kita buatkan di lain kesempatan. Oke, ini ada lampu AC 220 volt ya kawan-kawan. Kita akan tes terlebih dahulu. Sistem kontak AC. Oke, menyala ya kawan-kawan. Oke, tidak usah lama-lama, kita lanjut dalam pemasangannya. Jika bagi kawan-kawan video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Pertama-tama, kita akan siapkan rangkaian joltif. Modul TP4056, baterai 18650, lampu LED 220 volt AC, saklar LED 1 mili hijau dan merah, dan yang terakhir fitting lampu. Oke, pertama-tama kita buat lubang untuk saklar terlebih dahulu. Seperti ini. Lalu kita buat lubang untuk chargernya. Dan seperti ini. Dan kita buat juga lubang untuk LED indikatornya. Kita pasang juga untuk baterainya. Untuk rangkaian joltifnya kita letakkan di sebelah sini. Lalu kita akan sambung output lampunya. Dan kita sambung juga untuk inputnya. Oke, seperti ini. Lalu kita akan tes terlebih dahulu. Menyala atau tidak? Oke, menyala ya kawan-kawan.
Lalu kita akan pasang LED indikatornya. LED warna merah untuk indikator baterai sedang mengecas, dan LED warna hijau untuk indikator baterai sudah terisi penuh. Jika semua sudah selesai, kita akan buat penutup bawahnya. Ini saya buat dari triplek 1 cm. Dan triplek 1 mili. Sengaja saya tidak videokan cara pembuatannya supaya tidak memperpanjang durasi video. Oke, seperti ini ya kawan-kawan. Terima kasih sudah menonton. Tunggu video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.